bisa dapat 3. Oke, please lah ya. Please kasih stun metal bat, please. Targetnya stun metal bat doang. Ayo dong. Mantap, dapat lagi stun hero-nya 2 ya. Udah dipastiin kali ya dapat stun hero-nya 180 itu dapat 4 atau 3 gitu, cuy. Tapi stun si metal bat-nya nih yang belum pasti nih. Dapat 1 doang, jangan dari ini doang, cuy. Jangan dari apa namanya? Jangan dari Wah, parah. Ini semua kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, akhirnya ya karakter ya FSR plus yang paling ditunggu para umat manusia ya, terutama yang ada di planet Mars ya, yaitu Metal Bat telah rilis cuy ya, telah rilis. Dan kalian jangan lupa ya, kalau SSR plus wajib banget ngambil si Metal Bat SSR plus dan dimaksimalkan ya, karena ini merupakan ya salah satu SSR plus target gue di global cuy. Dan kita bakal coba untuk menggacanya di versi ya cuy, versi server induk. Let's go ya, gila. Iya, gue bersemangat sekali cuy, gue bersemangat sekali ya. Gue nggak tahu nih Bang Jack ya udah punya stunnya berapa ya. Yang penting target kita ya mendapatkan ini cuy, mendapatkan ya batunya si Metal Bat cuy. Yang penting dapat batunya si Metal Bat, gacanya udahan ya. Batu hero nya ya, batu hero nya ini biarkan nanti saja. Yes. Oke, kita lihat dulu di sini ya. Nah, udah ada kan. Yang penting batu si Metal Bat nya aja. Untuk batu hero nya ya, gue sih nggak ditargetin dapat dari sini. Yang penting mungkin nanti juga ada dari event-event atau gratisan ya. Nah, kalau untuk batu si Metal Bat-nya ini harus didapetin dari banner ini cuy. Misilah Hiroman Dream, mudah-mudahan dapat 5 aja batunya si Metal Bat. Biar awak kedennya naik, awak keden bintang 2 cuy. Oke, nice, mantap. Langsung saja kita coba ya. Multi yang pertama cuy. Multi yang pertama nggak ada gratisan ya di sini. Langsung 10 black ticket. Gila, 10 black ticket yang pertama. Dan ini dia ya, langsung cuy. Setunya si Metal Bat, please langsung dikasih sepuh. Wow, dapat karakter SR bagus awal-awal cuy. Dapat karakter SR yang baru rilis ya. Oke, dapat Bushidrill. Dapat Bushidrill. Nah, dapat fragmen Metal Bat ya, dapat 4. Jadi tiap satu kali multi kayaknya dapat fragmen ya. Cuman gue nggak tahu ya pastinya dapat berapa fragmen di sini, tapi kita mendapatkan 4 fragmen. Oke, ini multi yang pertama. Kita coba lagi multi yang kedua. Please dong kasih setunnya si Metal Bat. Oke, please kasih setunnya Metal Bat. Oke, SR terus ya, SR terus. Entah sampai kapan dapat SR. Oke, dapat 2. Oh, tadi dapat 4, sekarang dapat 2. Jadi nggak nentu ya, nggak nentu dapat fragmen ya. Tapi bagus banget tiap kali multi dapat fragmen ya. Oke, tidak apa-apa. Kita lihat saja dulu. Tadi gue belum lihat ya. Gue belum lihat untuk eventnya ini. Wow, udah dapat ada kostumnya cuy. Gue belum lihat ya untuk ininya apa, kita lihat dulu di sini pas gacanya tuh ya, tiap beberapa kali gacha dapat apa aja cuy. Kita lihat dulu di mana ya, nggak bisa baca gue bahasa Urdu aja. Nah, ini dia ya, bukan, nah ini dia maksudnya ya. Oke, tiap 10 kali gacha dapat seperti ini ya. Oh, 50 kali gacha dapat soul stone ya, dapat soul stone ataupun hero ya, hero stone, dapat hero stone, kemudian dapat fragmen gratisan 7 hari, dapat si Metal Bat ya untuk 50 kali gacha. Terus 150 kali gacha dapat fragmen ya, dapat fragmen. Dan 180 kali gacha udah dipastikan dapat stunnya si Metal Bat 1, dapat stun hero 1 ya. 180 ya, guaranteed ya. Oke, nice, kita coba gacha lagi karena baru 20 kali gacha ya. 30 kali lagi dapat si Metal Bat-nya, tapi Metal Bat V1 cuy. Oke, please, gue udah punya ya. Gue udah pakai baju yang sama nih, warna merah cuy. Masa nggak dikasih? Dapatnya Smileman, mentang-mentang warna merah. Pinter banget ya anak kapret. Pinter banget pinjerpan. Oke, SR terus dari tadi cu. Iya, rednya juga kampret juga ya nih. 3 kali multi belum dapat. Dapat lagi 2 fragmen. Oke, gacha lagi. Please dapat yang bagus. Maiko semua ya cuy. Ini lama-lama gue awakan ya di si Maiko nih. Sente Shiroyo. Udah lama nih. Nah, ini ke 50 ya. Udah pasti dapat. Buset, 2 3
Oke, okay, nice, dapat metal betong, dapat metal beat. Ora ora ora. Nice, dapat metal beat ya. Wow, mantap cuy, tapi bukan beat, bukan metal beat ini yang gue pengen ya. Tapi enak ya ketika ada karakter ini ya cuy. Ketika ada karakter SSR plus ya, kita bakal dapetin ya SSR-nya di banner tersebut. Oke, okay, udah 5 kali gacha gue. Sudah 5 kali gacha, berarti tinggal 130 lagi. Masih banyak, bisa 80 lah, 80 lah, dapat stun cuy. Please 80 cuy, please 80 dapat batu. Batunya metal. Aduh, salah cuy, salah target cuy, salah target. Oke, okay, nice, 60 gue dapat stun hero-nya ya. Dapat batu hero-nya ya, belum dapat batu si metal bat-nya. Belum dapat batu si metal bat-nya. Entar dulu, gue lihat dulu ya. Gue lihat dulu metal bat-nya di sini. Nah, ini kita lihat di sini. Satu. Oh, setunya butuh. Aduh, setunya juga butuh 4 ya. Setunya butuh 3. Setunya butuh 3 apa butuh 4? Butuh 4 ya. Setunya butuh 4 ya. Setun hero-nya butuh 4. Kemudian ini setun si metal bat-nya butuh 1 ya. Setun hero-nya mungkin ada di event ya. Oke, tidak apa-apa. Di sini mungkin bisa dapat 3. Oke, please lah ya. Please kasih setun metal bat, please. Targetnya setun metal bat doang. Ayo dong. Mantap, dapat lagi stun hero-nya 2 ya. Udah dipastiin kali ya dapat stun hero-nya 180 itu dapat 4 atau 3 gitu cuy. Tapi stun si metal bat-nya nih yang belum pasti nih. Dapat 1 doang, jangan dari ini doang cuy. Jangan dari apa namanya? Jangan dari Wah, parah parah parah. Dapat stun si metal bat di 90. Di 90 tiket cuy. Di 90 tiket dapat stun si metal bat. Gila. Hoki. Mantap, mantap. 90 udah dapet cuy. 90 udah dapet 2 stunnya si 2 stun hero dan 1 stun si metal bat. Berarti metal batnya bisa awakannya bintang 2 kalau gacha sampai dengan 180 ya. Cuman gue di amanatinya cuman dapet stunnya si metal bat saja ya. Nanti saja kita gacha lagi kalau misalkan dia mau si metal bat-nya jadi awakannya bintang 2 ya. Oke, mantap cuy, targetnya udah kelar. Ntar dulu gue lihat tuh 90 tiket kalau nggak salah nih cuy. 90 tiket kalau nggak salah. Ntar dulu ini dapat. Oke, udah dapat stun hero-nya 1, berarti kurang 1 lagi. Stun hero-nya kurang 1 lagi ya. Stun hero-nya kurang 1 lagi. Oke. 1 lagi berarti di 120. Di 120 gacakan lah ya. Gacakan lah ya 120 ya. Kita butuh 1 lagi stun hero-nya ya. Kita butuh stun hero-nya 1 lagi. Kita butuh 1 lagi stun hero-nya. Let's go. 1 lagi cuy, 1 lagi stun hero-nya ya. Baru metal bat-nya bisa evolusi ya. Bisa evolusi. Oke, tar dulu santai, santai. Santai, butuh 1 di butuh 1 lagi. Udah 90, 100 hoki anjir. Oke cuy, ini oke cuy. 110, oke, gak apa-apa. 120 cuy. 120 ya, kalau mau awakannya bintang 2 kayaknya harus 180. Oke, mantap. Tidak apa-apa. Ini 110, ini multi terakhir nih cuy. Multi terakhir. Mantap ya. Dan multi pun berakhir. Gila, hoki. 120 cuy. 120, 4 soul stone, 1 ya. 1 soulnya si metal band. Gila, parah. Giliran dia akun orang, hoki ya. Giliran akun orang, hoki. Oke, mantap. Gue ambil dulu ya. Gue ambil dulu metal bandnya mana nih. Nah, ini dia ya. Stunnya si metal band. Setunnya si metal bat. Kurang satu lagi cuy, kurang satu kali multi lagi. Kurang satu kali multi lagi. Oke, okay, nice ya, berakhir sampai di sini. Mantap. Jadi bisa ambil ya untuk ya nantinya, untuk apa namanya? Untuk karakter SSR plus bulan depan ya kalau ada yang bagus. Enggak peduli udah cukup dapat. Mantap. Dapat 4 langsung, dapat 4 langsung ya. Jadi sudah komplit di sini metal bat-nya sudah bisa dievolusi ke SSR plus ya. Nah, kan ini sudah punya ya, sudah punya 4 stun. Nah, lihat, sudah punya 4 stun dan sudah punya 1 stunnya si metal bat SSR plus ya. Gue enggak bakal awakannya dulu ya, atau enggak bakal gue evolusi dulu ke SSR plus, biarkan yang punya ya mau dibuat konten atau enggak nantinya cuy ya. Kalian komen di bawah ini nanti evolusi ya, evolusi dari metal bat biasa ke metal bat SSR plus-nya ya, dibuat konten atau enggak ya, kalian komen saja guys.
Oke, dan kayaknya gue bakal coba untuk memainkan eventnya di eventnya si Metal Bat ini. Let's go ya di eventnya Metal Bat ini. Wow, pertama-tama kita sudah melawan Pasinmanda SSR Plus, cuy. Sudah melawan Pasinmanda SSR Plus. Oke, biarkan ya. Di sini gue bakal coba ya untuk menggunakan, cuy. Untuk menggunakan si ini ya, Metal Bat SSR Plus tapi pinjaman. Ya gila, cuy, minjam Metal Bat SSR Plus. Oke, biar ulti terlebih dahulu ya Metal Bat. Langsung dihajar. Metal Bat-nya tidak ultra ultimate ya. Nanti kita buat ultra ultimate dong ya. Kalau nggak ultra ultimate-nya kurang sakit ya. Bukan kurang sakit ya, kurang keren. Ini pasti pada ultra ultimate detonator. Bam. King of detonator. Mampus lu, langsung mati lu. Apapun ya, kalau ada Metal Bat SSR Plus ya, perjalanan jadi mudah, cuy. Seriusan, perjalanan kita jadi mudah. Oke, kita coba lawan si Anjim. Wah, ini lawannya keren-keren loh. Pertama ngelawan si Pasinmanda SSR Plus, terus ngelawan si Boros SSR Plus ya. Oke, di sini kita coba lawan dulu si WDM ya. Lawan WDM terlebih dahulu. Kita hajar menggunakan Metal Bat SSR Plus dan ultimate ya. Kalau usah ultimate warna merah ya. Mampus. Oke, cakep. Kita hajar pakai si Bakujan SSR Plus. Mantap. Ajar lagi dengan Pasinmanda SSR Plus. Ini SSR Plus. SSR biasa limited ya. Gila tuh ini. Mampus apa detonasi ya, gitu. Gila coba portilnya ya. Coba portilnya langsung jalan tuh, enggak perlu nunggu orang jalan gitu. Enggak perlu nunggu ya. Orang jalan sama kayak Tatsumaki gitu, harus nunggu orang jalan dulu. Kampret gue, males nih pakai Tatsumaki. Kesel gue lama-lama. Oke, mati ya, dan pertandingan pun berakhir. Oke ya guys, jadi itu dia ya untuk gacha si Metal Bat SSR Plus. Oke loh, 120 dapat 4 soul stone-nya ya, dapat 1 soul hero-nya. Oke, jadi untuk videonya aku cukupin sampai di sini. Thanks for watching and see you next video. Ciao. Salam ampas.